Kapolres Batubara AKBP Dedi Indrianto pimpin langsung apel gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2017-2018 dengan perwira apel AKP Alsem Sinaga dan Komandan Apel Ibtu HW Siahaan yang dilaksanakan di lapangan bola kaki 50, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara. Dalam sambutannya, Kapolres Batubara menyampaikan bahwa gelar pasukan Operasi Lilin Toba 2017-2018 dalam rangka pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengecek kesiapan para pasukan pengamanan dalam memperingati Hari Perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Operasi Lilin Toba dalam rangka pengamanan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 akan berlangsung pada tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018. Apel gelar pasukan dihadiri oleh perwakilan dari Kodim Asahan Mayor Infanteri M. Siahaan, perwakilan dari Kejaksaan Negeri Batubara Riacat, perwakilan dari Satpol PP Mahmudin, perwakilan dari Dinas Perhubungan Dr. Andes Lama Sisi Galingging, perwakilan dari Dinas Kesehatan Dr. Buang, perwakilan dari Jasara Haja L. Tampu Bolon, dan Ramil 50 Kapten Julvan, Kapolsek 50 AKP Joni Andris, dan diikuti oleh 1 Peleton TNI Angkatan Darat, 1 Peleton Sat Sabara Polres Batubara, 1 Peleton Sat Lantas, 1 Peleton Staf Polres Batubara, 1 Peleton Perwakilan dari Polsek Jajaran, 1 Peleton Gabungan Satreskrim dan Sat Narkoba, 1 Peleton Sat Intelkam, 1 Peleton Satuan Pol PP, 1 Peleton Dishub, 1 Peleton Mahasiswa Pramuka. Apel gelar pasukan dilaksanakan dalam situasi aman dan terkendali. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.